Hei, kumaha, Jamal. Alhamdulillah. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Sehat. Kondisi di Madinah gimana hari ini? Cuacanya sangat sedikit kurang mendukung. Cuacanya mendukung, cuman kita aja yang tidak mendukung. Kondisi kesehatan. Iya, Mas. Lumayan ya? Iya, lumayan, Mas. Lumayan capek. Iya. Lumayan terkuras pikirannya dan tenaganya karena kita harus ngurusin orang lain juga ya. Jing. Makanya kita harus jaga kesehatan dan kita harus banyak-banyak istirahat. Iya. Aja kakek luyur. Jing. Kayak tenaganya arep apa? Arep keliling makam keliling sekitaran Masjid Nabawi dan makam Baqi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan dan kelancaran dalam beribadah. Ya. Amin. Kita lagi kumpul di pintu 360 depan makam Baqi. Ini bareng ibu-ibu jamaah dan bapak-bapak jamaah dari KBIHU Sanabil. Kita mau keliling di makam Baqi. Kita mau ziarah salah satunya yaitu ke pendiri pondok pesantren Al-Hikmah, Kiai Haji Mashuri Abdul Muhni, dan kita mau ziarah di makam Baqi karena beliau dimakamkan di sini. Turun ya. Ini antrian jamaah perempuan yang akan masuk ke Raudhah. Jamaah KBIH Sanabil, ada Pak Sarno, Pak Abu Bakar, Pak Darmawan. Sudah pada ngumpul semuanya. Komandan paling kanan ya, Mas Samsul. Oke, komandan paling kiri, Mas Afan. Sibuk kan? Wong paling sibuk. Komandan kopi paling kanan. Komandan perang. Mudah-mudahan nih jamaah diberikan kesehatan terus sampai nanti di puncak ibadah haji. Amin. Aku sudah punya. Ngirit. Kancil. Bangun yang duduk. Sudah semua. Apa? Oh, jadi maju. Orang. Yang bikin jember masak tadi. Akhirnya apa disenggiti orang? Akhirnya masak kamu. Palestina, Gaza, sadaqah. Semoga bapak dalam dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesehatan, keberkahan, juga kesehatan ada. Semoga alhamdulillah. Pada pagi hari ini inilah yang dimaksud dengan ajaran barokah. Sebetulnya untuk
dari inti langsung ke dari bukan dari akal ini. Yang kita akan diakui dunia akhirat. Arep bareng karo ibu-ibu ge jamaah. Ki kok ben maring ki yen. Mari piye? Jekot ki anu sing jaket e wong kae. Ning padis. Ning ndi sih? Coba Masjid Nabawi. Ya, kita berada di depan di dalam makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ini? Dewi nyong motor sing kene, Men. Di kene. Di videonya anak pik. Gimana apa sih? Sing apa? Jadi budak konten. Oke, ini dibetik konten nih. Sudah. Ini para jamaah dari KBIH U Sanabil lagi berada di depan masjid Al-Homama. Al-Homama. Ini lagi dijelaskan tentang apa itu masjid Al-Homama. Perkebunan rusak semua ini apa pohon kurma banyak itu Rasulullah mengutus sahabatnya untuk mendirikan ke ketika itu Rasulullah mendirikan sahabat sahabatnya ya sahabat ketika Rasulullah keluar apapun masalahnya terprediksi dari tebalnya awan ini dikelilingi awan di kota Madinah. Ketika itu dikelilingi awan Sanabil, di mana kita Nabawi, di mana kita Nabawi, siapa kita Sanabil,
Sanabil. Oke. Sallallahu ala. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir.